Oke, selamat pagi semua. Aku absen dulu boleh ya? Boleh, boleh. Oke. Boleh kan? Muhammad Muhammad Ainul Hayat Rosadi ada nggak? Belum ada? Ada kan? Ada Muhammad Ainul Hayat Rosadi? Enggak. Ada, oke. Hana Aisa ada? Ada. Raisa ada? Ada. Nurul, Mbak Nurul ada ya? Mbak Nurul Fatia. Ada, Mbak. Oke. Haula Alicia Zahra. Ada, teacher. Oke, good. Mbak Esti Fravitri. Hadir, Mbak. Fantisia. Fantisia ada nggak? Hadir. Oke, good. Ahsanu Sibian. Hadir. Sang Padi. Hadir. Oke. Quina. Hadir. Ira Nita Yavitri. Mbak Ira ya? Belum ada, oke. Okay. Bahasa begini, aduh. Ini nggak preparing sama sekali, Neneng. Ribet banget. Raffi. Raffi Nabil Syawal. Belum ada. Raspati ada. Kazima ada. Ada. Oke, good. Raspati ada ya? Udah datang. Cahaya Nafsani Al-Hadi. Ada. Nabila Hasna. Ada. Lintang dan Langit ada ya? Ada ya? Ada. Ada. Yang belum ada Ami ya? Ami belum ada ya, Mbak? Kamu udah masuk, Mbak? Ini enggak. Suaranya bisa kan? Ya. Oke. Okay. Sambil menunggu teman-teman yang belum datang, kita lihat video di sini dulu ya. Oh, kita jadi hari ini kita mau gambar, belajar gambar wajah. Nah, ini sedikit perkenalan kepada teman-teman yang belum kenal dengan saya. Nama saya Ika Indah Febriana. Nah, ini CV saya. Saya dulu kuliah di fashion designer dan di Akademi Seni Rupa di Universitas Negeri Jakarta. Maksudnya Fakultas Seni Rupa di Universitas Negeri Jakarta. Terus sempat bekerja sebagai fashion designer, sebagai art teacher, sebagai dosen juga, dan sekarang sebagai founder dari Impasto Visual Art Studio. Beberapa kali pernah berpameran. Kemarin yang terbaru, pameran perempuan seni dan pandemi di Bandung. Ya. Dan itu ada Instagram saya, mungkin kalau mau lihat karya saya bisa di-follow nanti kemudian. Dan ini contoh, beberapa contoh karya saya. Bentar ya. Sudah disiapkan belum alat-alatnya? Udah. Tolong disiapkan kertas ini ukuran A5 ya. A5 itu A4 dibagi 2. A4 itu segini, dilipat, terus digunting tengahnya. Oke, coba disiapkan dulu.
Bentar saya set up dulu ya. Bagaimana kertasnya sudah siap belum? Sudah. Okay, good. Sudah. Teacher. Oke. Nah, pertama kita kalau mau menggambar wajah, kita langsung ya, soalnya waktu Zoom-nya cuma sedikit, terbatas. Jadi sambil saya kasih contoh, teman-teman sekalian ikut menggambar, oke? Pertama kita gambar bentuk bulat dulu. Nggak sempurna bulatnya nggak apa-apa ya. Sudah belum? Udah semua? Udah. Oke. Terus kita tambah seperempat bagian dari lingkaran. Jadi lingkaran ini kan ada bentuknya seperti ini, kita tanda jadi empat. Terus kita pindahin ke bawah sini. Seperempat bagian dari lingkaran. Terus kita bentuk dagunya. Seperti ini. Sudah? Udah. Oke, okay, good. Kalau sudah bilangnya dan atau gimana gitu. Jadi biar bisa langsung sesudah dan. Itu. Oke, okay, good. Terus kita bagi dua. Kita bikin garis di tengahnya. Garis vertikal dan garis horizontal. Pas di tengah ya, di tengah wajah. Di tengah bentuk oval. Sambil dilihat kalau ada yang kurang simetris, bisa ditambah, bisa dibenarkan. Kita tunggu yang lain ya, sebentar. Seperti ini. Sudah? Sudah. Oke. Sekarang? Ini. Sekarang kita bikin untuk matanya. Adik-adik sudah tahu bentuk geometris jajaran genjang kan? Seperti ini. Kita bentuk jajaran genjang seperti ini. Usahakan antara dan kanan dan kiri itu jaraknya ini dari garis tengah ini sama ya. Kalau tidak nanti matanya jadi aneh bentuknya. Usahakan besarnya sama dan jaraknya sama.
Sudah? Belum. Belum, oke. Okay. Sudah. Lihat. Kalau sudah, kita bikin garis hidung di sini. Garis hidung. Terus kita bikin garis alis. Nanti alisnya bisa dibentuk ya. Ini cuma buat penanda. Sudah, oke. Okay. Sekarang kita bikin hidung. Ini kan tadi ada bentuk lingkaran ya. Kita naik sedikit di atas lingkaran nih. Kira-kira itu sepertiga ininya. Nah. Untuk bentuk hidung sebentar. Ini kita kan bikin hidung. Saya bikin yang besar ya. Ini misalnya garis tempat hidung. Kita bikin tengahnya dulu seperti ini. Seperti huruf U datar. U datar gini. Terus kita bikin cuping hidungnya. Seperti ini. Tapi bikin hidungnya di sini ya. Di sini. Bentuknya seperti ini. Kalau sudah bilang ya. Belum, oke. Okay. Mbak Ika, boleh lihat gambar yang utuhnya? Yang tadi? Ini? Ya. Lala, jangan gitu, Nak. Enggak mau. Ah. Mana? Udah. Udah. Udah semua ya? Sekarang kita bikin bibirnya, mulutnya. Mulutnya itu di sini. Di garis lingkaran itu ya, dari tengah. Dibentuk sedikit supaya cantik. Sudah?
Udah belum? Udah. Oke. Okay. Sekarang kita bikin telinga. Belum. Oh, belum. Oh ya. Kita tunggu sebentar ya. Nanti yang belum bilang kalau sudah, bilang sudah. Oke, sekarang kita bikin telinga. Telinga itu dari mata sampai hidung. Sederhana aja segini, seperti ini. Gimana? Sudah? Sudah. Oke. Sekarang ini kan tadi kita bikin mata baru berbentuk seperti ini ya, jajaran genjang. Kita bentuk matanya sekarang. Jadi ujung-ujungnya itu dibuat membulat. Kalau sudah dibentuk begini, kita tambah garis pelupuk mata, kelopak mata. Kemudian kita bikin bola mata. Sudah? Belum. Ya. Kerjakan dulu. Kalau sudah, kita bikin garis rambut dari tengah telinga, dari sini. Sorry, kelihatan. Dari sini ya. Nah, tarik ke sekeliling kepala bagian atas. Ini garis rambut. Sudah. Sekarang kita bikin garis batas antara rambut dan dahi. Jadi gini, Dok.
dibentuk sedikit seperti ini. Udah. Nah, sekarang maaf ya kalau kita agak nggak mirip gitu. Oh, nggak apa-apa. Kan kita belajar, sama-sama belajar. Nah, ini kan sudah jadi. Sekarang kita mau bikin, kalau basically kalau mau bikin laki-laki atau perempuan itu gampang ya. Karena ini kan cuma gambar basic aja. Nah, kalau laki-laki alisnya kita tebelin. Kalau laki-laki seperti ini nih rambutnya. Tarik garis ke atas. Ini buat laki-laki dulu ya. Nanti perempuan abis ini. Tarik garis ke atas. Kita bikin rambut yang spiky. Contoh rambut bisa lihat dari majalah nanti. Atau dari Instagram. Ditambah apa nih cambangnya. Begini. Kalau perempuan gimana? Ini yang laki-laki sudah belum? Yang mau gambar laki-laki coba gambar dulu deh. Nanti yang perempuan habis ini. Coba gambar dulu. Aku enggak. Iya, yang mau gambar laki-laki. Udah? Iya, bagus, Ain. Bagus. Sekarang mau gambar yang perempuan ya. Oke, sebentar. Oke. Jadi, kalau gambar perempuan lebih seru ya, bisa macam-macam modelnya. Nah, ini kan tadi bentuknya seperti ini. Kalau perempuan, matanya kita tambah bulu mata. Terus untuk rambutnya, rambut bisa macam-macam, cuma ini saya kasih contoh yang gampang ya. Misalnya rambutnya mau ada poni belah pinggir. Kita tarik garis di sini, bisa di kanan, bisa di kiri ya. Rambutnya mau panjang atau pendek? Kita bikin pendek dulu deh hari ini. Oke, sekarang kita bikin leher. Mute, ada suaranya.
Maaf. Sesudah bikin leher, kita bikin bentuk torsonya seperti ini. Hari ini kita bikin ukuran pas foto aja gitu ya. Kalau sudah, dari leher kita tarik garis dikit aja untuk bahunya. Ini untuk tangannya. Terus kita mau bikin bajunya, misalnya dia pakai t-shirt. T-shirt lengan pendek. Model baju bebas ya, nanti bisa dikreasikan sendiri. Misalnya t-shirtnya garis-garis. Nah, kalau untuk tangannya lebih masuk ke dalam sedikit. Rambutnya bisa dipanjangin. Bisa pakai bando, bisa pakai pita. Kalau sudah jadi, sudah yakin, boleh ditebalkan pakai spidol hitam atau drawing pen. Setelah itu tinggal diwarnain, udah diselesai. Nih, ayo ditanya. Jadi itu kak, berarti kak, apa spidol hitam kak ada nggak kak? Mati ya spidol hitamnya ya kak? Itu di anginnya sisanya keluar-keluarin. Pinjam itu aja po, pensil kacanya Al po. Ada di tempat pensil. Oh, itu ada spidol hitam kak? Ya, tapi itu kak, jangan dulu. Jangan. Spidol hitam itu belum, sebelum di tracing pakai spidol hitam, pastikan sudah bentuknya sudah bagus ya. Jadi kalau sudah di tracing kan nggak bisa dihapus. Ya, sudah.
Saya tidak ada warna krem. Adanya warna apa? Ada berapa warna itu? Boleh kayaknya dilihat? 32 warna ini. 32 warna. Coklat ada? Kalau ada coklat, bikin putih sama dicampur dengan coklat sedikit. Oke. Okay. Jadi putih dulu, baru coklat sedikit ya. Saya sedang membuat bayangan. Jadi ini saya bikinnya dua warna. Tapi kalau mau satu warna juga nggak apa-apa. Pertama kalau mau warnai, warnai kulitnya dulu, skinnya dulu semua, baru rambut, baru bajunya ya. Ada yang sudah selesai warnain kulitnya? Belum. Belum, ini masih pusing gimana cara campur warnanya. Oh, putih dulu. Ya, putihnya agak banyak. Coklatnya setitik aja. Dikit-dikit. Sampai tercapai warna yang diinginkan. Sambil nunggu saya terusin, kalian bisa lihat ya. Thank you.
sister? She be young. Itu kan mau beliin di situ. Ini ditutup dulu. Itu udah dipasti dipakai belum tuh? Huh? Kalau nggak dipakai ditutup. Di situ itu ada drawing pen itu mau beliin. Drawing pen. Ini ya? Iya banyak. Bukan. Ada tulisannya. Kan bisa baca kan? Ya ada tulisannya. Yes. Iya banyak banyak macamnya. Nah. Banyak gedenya, mana yang cocok? Mana lagi? Pokoknya jadi banyak kemarin. Mana lagi? Mana lagi drawing pennya? Bukannya mama beli satu pas itu ya? Banyak mau beli, tiga mau beli. Kantong itu dia kok cuma satu. Mana lagi? Enggak tahu. Asal masukin ke sini berapa? Hah? Di kantongnya. Kayaknya asal masukin semuanya. Kok ada cuma satu, ada tiga. Jadi ini apa ini? Yang kayak gini. Eh, selamat. Apa? Bacain lah. Oh iya, Respati ada apa? Ngomong aja. Gradasi apa? Ya ini aku lagi bikin gradasi, tapi kalau misalnya nggak bisa, boleh satu warna aja. Ini khusus buat kemarin yang sudah belajar ngecat sama saya. Yes, ya, silakan yang mau nanya. Ini aku Asana. Boleh buat lagi. Ini aku boleh buat lagi enggak, tapi yang cowok. Boleh, boleh dong. Oh, oke. Okay. Tapi diselesaikan dulu ya semua sama warnanya ya. Baru bikin baru lagi ya. Oh, oke. Okay. Ya dong. Man, udah belum man di atas?
Mami. Tolong dibilas sekali terus di itu. Jadi kalau untuk gradasi sederhana, bagian yang objek yang berada di atas itu warnanya lebih terang daripada yang di bawah. Jadi atas warna terang, bawah warna yang lebih gelap sedikit. Untuk pewarnaan mata, bagian bawah bola mata warnanya lebih lebih muda atau lebih terang. Bagian atas bola mata warnanya lebih gelap. Ini yang mau pakai gradasi ya, kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa.
Untuk bagian mata yang berwarna putih itu, jangan, kalau tips dari saya sebaiknya jangan dibiarkan warna putih. Jadi kalau bisa diwarnain putih keabu-abuan gitu, abu-abu muda banget, ya, abu-abu muda sekali. Karena tidak ada mata yang benar-benar putih. Benar-benar putih itu nggak ada. Light gray, yes. Yes, Fantasia, light gray. Very, very light gray. Light. Saya agak kecoret, gak apa-apa kan? Kenapa? Saya agak kecoret, gak apa-apa kan? Oh, gak apa-apa. Background-nya boleh dikasih motif, Pak? Apanya? Background-nya. Boleh, bebas. Yang penting gambar orangnya sudah selesai, boleh bebas. Mau ditambahin apa aja, bebas. Nah, tips biar mata, biar gambar orangnya lebih hidup, kita kasih titik putih gini. Di mata dan di bibir. Di rambut juga bisa, mungkin rambutnya mengkilat. Kalau punya marker warna-warni boleh dipakai buat menghias gambarnya. Nggak punya, saya cuma punya tip X. Oh iya, nggak apa-apa. Pakai tip X juga bisa tuh bikin lighting di mata sama di rambut. Kalau sudah jadi seperti ini, kita tracing kembali. Kalau nggak ada marker warna-warni, boleh pakai marker hitam aja atau drawing pen.
Sudah selesai belum? Teman-teman? Sudah selesai belum? Sudah. Sudah? Belum. Oh, belum? Belum. Kalau ada yang bertanyakan silakan ya. Waktu kita tinggal 7 menit lagi, sebentar lagi kita foto bersama sama karya yang sudah dibuat. Kak, itu kak dia pakai jilbab. Iya lah, Ami mau ceritanya sama cewek kak. Kalau kamu mau cowok. Udah teacher, udah. Udah. Gimana yang lain udah siap belum? Kita foto sudah. Ya. Aku udah. Aku belum teacher. Aku belum. Ya, tunggu lagi sebentar. 2 menit lagi ya. Tolong warnain gitu caranya. Kayak orang mau gradasi itu ya, Bu? Ini nyamuk lah. Kita mau apa, Bu? Enggak, hari mingguan saya mau kondangan. Cuma juga hari minggu aja. Kayaknya sepuluh hari pulang. Si Kayus pulang. Itu main pulang. Enggak ada lah. Kemarin agak balik. Sekarang udah Eli. Mas, disuruh kan boleh di sini ya, Mas. Itu, di seranti. Oke teman-teman, kita mau foto ya. Ini waktunya udah mau habis. Coba tolong diangkat karyanya. Mami. Dari ya. Mister bisa boleh kasih aba-aba ya, Mister. Nina. Udah belum? Yang kelihatanin dong. 1 2 3. Tunggu. Ya semuanya. Tahan. Belum selesai. Nggak apa-apa, selesainya aja. Nanti bisa diselesain kemudian ya. 1 2 3. Oke, udah. Sudah semua? Oke, baik. Teman-teman, Zoom meeting-nya sudah selesai.
Mbak saya. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa lewat grup WhatsApp ya. Belum. Saya tunggu setor karyanya ya. Selain semua. Makasih Mbak. Bye bye. Makasih Mbak Ika. Bye. 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 Boleh leave. Terima kasih. Terima kasih.